Hai, hello. Welcome to Hydrofarm TV. Nama saya Wirawan. Hari ini kita membicarakan makanan minuman bagi penderita asam lambung. Di dalam video berikut ini, kita membicarakan makanan minuman apa saja yang baik untuk penderita asam lambung. Marilah kita belajarin makanan apa yang baik untuk penderita asam lambung. Menurut dari research-nya Dr. Ekta Gupta dari Johns Hopkins University, dia adalah spesialis yang bagian research di sini, dia banyak rekomen kita makanan-makanan yang cocok untuk penderita sakit lambung. Yang pertama, makanan harus yang berserat tinggi. Kalau menurut Dr. Ekta Gupta, dia bilang berserat tinggi itu tergabung dari 3 komponennya. Adalah dari yang biji-bijian dan umbi-umbian dan sayur-sayuran. 3 komponen ini, kalau biji-bijian itu biasanya dari oatmeal, dari yang namanya beras merah juga bagus yang untuk kita makan. Nah, kalau yang namanya umbi-umbian, udah pastilah ubi jalar, kedua juga wortel, buah bit. Dan ketiga, sayur-sayuran hijau. Apa aja sayuran hijau yang seratnya tinggi? Asparagus. Penting banget. Asparagus itu memang makanan sehat, serat tinggi, antioksidan tinggi, anti kanker. Brokoli juga sama. Dan ketiga, kacang-kacang hijau. Kacang hijau, kacang hitam, kacang merah, all is good. Nah, dengan serat tinggi ini, salah satu alternatif yang kita bisa menghindari penyakit asam lambung. Kedua, adalah karena sifatnya asam lambung itu di maag kita penuh dengan cairan asam, kita harus makan yang basah, yang alkalinya tinggi. Atau kalau kita bilang asam itu pH-nya rendah. Alkali, makanan alkali itu yang pH-nya tinggi. Nah, supaya pH tinggi dan pH yang pH rendah ini dilabur jadi satu di dalam maag, itu menetralkan kita punya maag menjadi enggak enek, enggak asam. Apa aja yang di list di makanan di dalam pH tinggi ini untuk kita bisa netralkan maagnya kita yang penuh dengan asam lambung? Yaitu pisang, pisang, yes pisang, nggak jauh-jauh, pisang apa aja, mungkin pisang geprok, pisang raja, anything pisang. Kedua, melon. Itu yang manis-manis, karena asam yang manis-manis itu termasuk dia pH tinggi juga, meng-offset masuk di dalam maagnya kita. Kembang kol juga baik, kacang-kacangan, biji-bijian, buah pir itu pH tinggi, airnya banyak dan itu alkali, alkaline kalau kita udah masuk ke dalam untuk offset kita punya asam. Termasuk anggur, brokoli, wortel. Yes, ini adalah semua komponen-komponen yang baik untuk masuk ke dalam maag kita yang penuh dengan asam supaya menetralkan asamnya di dalam maag itu menjadi netral. Karena mengandung pH tinggi atau alkaline atau basah. Yang ketiga adalah makanan yang berair tinggi. Karena konsepnya air itu kasar asam lambungnya di dalam asam, tambahin banyak air supaya merendahkan asamnya itu nggak jadi kental, nggak jadi keras, nggak jadi solid, nggak jadi kuat. Kita mengencerkan asamnya di dalam asam lambung kita itu. Apa aja makanan yang banyak airnya? Seledri. Sayur seledri yang besar tuh, yang king, giant seledri. Yang biasa di luar negeri orang makannya dipotong-potong
langsung di mentah-mentah digigit-gigit atau makan di dalam salad. Itu bagus banget. Itu king giant seledri kita bilang. Kedua, selada. Kayak lettuces, lettuce-lettuce, daun-daun lettuce, all kind of selada is very good yang biasanya kita makan mentah. Ya, terus mentimun. Kita udah tahu rasa mentimun gak ada rasa, but mentimun penuh dengan air. Nah, at the same time mentimun sendiri ada karakternya antioksidan, anti kolesterol. Ini juga bagus. Buah yang murah, but hasilnya bagus. Macam-macam mentimun, ada yang timun zucchini dari Jepang, ada yang timun lokal, ada macam-macam timun. Semua mentimun juga baik. Ya, terus kita ada semangka juga baik. Ada lagi kita harus minum banyak yang namanya sup-sup bening. Maksudnya sup bening gimana? Sup yang kalau kita bilang tim ayam, terus nanti supnya bening. Nah, itu sup bening baik buat kita encerkan asemnya di dalam mah kita itu. Termasuk kita minum teh, teh herbal. Teh herbal cuman jangan teh yang pahit, yang kental, enggak baik. Teh yang encer-encer aja, walaupun kalau ada herbalnya juga paling baik, itu juga baik. Menurut Dr. Ekta Gupta lagi dari John Hopkins Medicine School, dia akan rekomend minuman apa saja yang baik untuk penderita asam lambung. Yuk, marilah kita ikutin di sini ya. Yang pertama adalah jahe. Jahe itu seratnya sendiri udah adalah alkali atau basah. Jahe sendiri juga ada anti-inflammatory, anti bengkak, supaya bisa meredakan kita punya asam lambung. Nah, ini jahe cara minumnya tinggal kita air jahe digodok, habis digodok dikasih madu, diminum. Nah, madu sendiri juga mengadakan antibiotiknya, anti-inflammatory-nya, anti-bengkaknya. Nah, ini juga dicampur dengan jahe, dua-duanya masuk ke perut kita, di perut kita penuh dengan asam, dikombinasikan dengan manisnya, dinetralisikan dengan manisnya madu. Nah, ini yang menjadi netralkan kita punya mah. Asam lambung kita menjadi lebih comfortable, lebih santai, lebih relax. Kedua, lemon. Hah, Pak? Bukan asam lambung kan asam, Pak. Kata dokter nggak boleh makan asam. Yes, nggak boleh makan asam maksudnya cuka. But kalau lemon, asamnya lemon justru harus kita minum. Kenapa? Karena di lemon punya asam itu mengandung alkali. Alkali itu basah, pH tinggi. Jadi lemon kelihatannya asam, but kalau udah masuk ke dalam mahnya kita, berubah menjadi basah. Dan lemon juga ada fungsi antioksidan tinggi, anti kanker yang bagus. At the same time dia masuk ke perut kita menjadi alkali, menjadi pH-nya tinggi, itu mengoffset. Nah, cuman kalau makan lemon gimana Pak? Asam gitu kan gak enak. Yes, saya rekomendkan nanti lemon diperes sama jus di dalam air, dikasih madu, madu yang rohani, madu mentah. Nah, madu itu ada antimikrobialnya, anti-inflammatory-nya. Nah, itu dikombinasi minum kayak teh tadi. Kita minum, ya kita akan offset. Yang asam-asam di dalam mah kita itu akan menjadi diredakan. Jadi kita salah satu obatnya untuk menyembuhkan kita punya asam lambung. Nah, ada lagi. Terus ada susu yang ketiga ini. Susu, Pak. Masa asam lambung makan susu? Yang benar aja, Pak. Yes, susu harus kita pilih. Asal jangan sembarang susu. Harus susu yang masih cair. Jangan susu bubuk, susu macam-macam ya. Susu cair yang fresh, yang low fat. Yang lemaknya rendah. Karena kalau orang asam lambung, nggak boleh ketemu banyak lemak. Harus lemaknya yang rendah.
supaya kita nggak nek, nggak muntah. Nah itu salah satu susu low fat itu kita hangetin, kita minum. Itu merendahkan kepanasan atau kebakarnya dada kita, ya. Susu yang low fat milk. Terus selanjutnya adalah yogurt. Nah kalau orang nggak suka makan susu, ya udah alternatifnya yogurt. Cuman yogurt harus yang plain, yang polos, yang belum diproses. Yogurt yang tidak ada rasa manis, rasa asam, rasa macam-macam. Pokoknya rasa plain, yang polos. Yogurt yang polos inilah yang masuk ke perut kita karena di dalamnya ada probiotik sama antibiotik yang baik supaya kita bisa menetralisikan kita punya asam lambung. Terus yang terakhir adalah cuka apel. Wow, raw organic apple cider vinegar. Cuka apel, my favorite. Nah, cuka apel itu yang harus masih ada mother-nya, masih ada biangnya. Kelihatannya teyengan gitu ya, but it's good. Itu cuka apel yang banyak bakteri hidup atau enzim hidup yang masih fresh, yaitu masih ada kuman-kumannya yang baik atau probiotik yang baik, enzim yang baik, kita harus minum cuka apel. Ingat, nggak boleh cuka apel minum begitu aja. Itu akan merusak dinding kita punya mah. Jadi gimana? Cuka apel harus dicampur air. 1/4 gelas air ditambah madu. Madu raw honey, pure honey, organic honey. Yang masih ada enzimnya dicampur dalam sama air. 2 sendok madu, 2 sendok cuka apel organik diaduk dengan air, diminum sebelum sarapan pagi sama sarapan malam. Nah, dengan diminumnya ini 2 kali sehari, pagi dan malam atau sore sebelum sarapan, ini akan merendahkan kita punya asam lambung. Ini pengalaman dari saya sendiri. Saya tadinya setiap hari disuntik, saya punya mah. Sakit, asam lambung saya, waduh, enak banget, gak enak rasanya. Nah, sejak saya minum pagi dan sore cuka apel sama madu rohani, maksudnya madu mentah, nah itu langsung dalam 3 hari, 4 hari langsung udah meredah, langsung sampai hari ini udah bertahun-tahun, tidak kambuh lagi mah saya, atau asam lambung saya. Nah, apabila Anda suka video ini, kasihlah kami banyak jempol. Dan kedua, share, klik informasi kami ini kepada teman-teman yang mungkin belum tahu, belum mengerti bagaimana cara mengatasinya asam lambung atau hidup sehat ini. Sekaligus juga untuk dapat informasi lebih lanjut lagi, silakan klik www.hydrofarm.co.id. Nah, apabila Anda banyak pertanyaan, silakanlah ketik di channel kami, tanya satu persatu, saya sendiri nanti yang satu persatu yang jawabnya. Good in, good out. Sampai jumpa. Thanks for watching.